Lukis sambil cerita dari follower yang temannya meninggal karena diberi kejutan ultah. Suatu hari ada siswa cantik, anggap saja dia bernama Jena. Beberapa hari lagi ultah si Jena. Teman-teman sekelas Jena kompak untuk mengerjai Jena di hari ultahnya. Jena diajak salah satu teman dekatnya untuk jajan di kantin. Saat ke kantin itulah teman-teman Jena menaruh HP mereka ke dalam tas Jena. Salah satu murid kelas berpura-pura melapor ke guru kalau HP-nya hilang. Alhasil ketua kelas menemukan beberapa HP siswa yang hilang di dalam tas Jena. Lalu Jena menyangkal bahwa dirinya tidak mencuri. Guru dan murid berpura-pura tidak percaya dengan si Jena. Hal itu membuat Jena hampir menangis. Lalu kompak guru dan teman-teman sekelas Jena menyanyikan lagu Happy Birthday kepada Jena. Jena malah tampak pucat dan sangat lemas. Dan tiba-tiba dia pingsan. Guru pun menelepon orang tua Jena dan langsung membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dia dinyatakan koma. Guru dan teman sekelas Jena pun sangat menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap Jena. Akhirnya Jena pun sadarkan diri dengan wajah yang masih pucat. Sekitar 1 jam, Jena tiba-tiba tak sadarkan diri kembali dan dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Bisa kita simpulkan bahwa kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak.